Jakarta tuh masih menjadi salah satu kota tujuan nih untuk mencari pundi-pundi rupiah, mulai dari berdagang secara mandiri maupun bekerja. Saya sendiri sih bekerja di sini, harapannya sih sama seperti teman-teman, ada sisa buat beli properti di kampung halaman. Demi mewujudkan tujuan tersebut, beraktivitas menggunakan transportasi umum adalah salah satu solusinya. Selain harganya yang murah meriah, kita juga ikut mendukung program pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Beraktivitas menggunakan moda transportasi umum KRL Komuterland harus memiliki siasat tersendiri nih, agar nyaman saat perjalanan dan sampai tujuan tetap fit. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa naik KRL pasti tahulah bagaimana kondisi gerbong KRL saat jam sibuk. Yap, keadaannya seperti ini nih, berhimpit-himpitan. Sedikit sharing aja nih bagi teman-teman yang baru saja menggunakan moda transportasi umum KRL Komuterland. Agar kalian tidak begitu berdesak-desakan, tapi tetap sih berdesak-desakan juga, tapi nggak begitu banget lah. Naik atap gerbong ya bang? Enggak lah, KRL sekarang tuh nggak boleh naik di atas gerbong. Mau dites kriuk sama naik kartu sekalian. Ini adalah cara aman. Jadi gini, saat kalian menunggu KRL, berjalanlah ke ujung peron. Kalian tunggu aja di sini. Nah, biasanya penumpang kebanyakan berfokus pada tengah-tengah atau tangga masuk peron. Di spot tersebut biasanya mereka agak mager nih untuk menyebar ke seluruh peron, terutama di ujung peron. Nah, menunggu di ujung peron bisa menjadi jurus jitu bagi teman-teman yang mau dapet space agak legaan dikit. Ada gerbong khusus wanita, jangan sampai salah naik ya. Nah, di setiap pintu gerbong kan ada peta pemberian KRL tuh. Jadi kalau sudah mendekati stasiun tujuan, segeralah merapatkan diri ke dekat pintu ya. Jangan asik main HP mulu, agar saat sampai tujuan kalian gak kesusahan untuk keluar. Dan jangan ragu untuk ucapkan, "Permisi, saya mau turun." Jangan sampai nih, sudah sampai tujuan kalian masih terjepit di tengah-tengah. Ditambah gak mau teriak, auto kebawa ke stasiun berikutnya deh. Nah, begitulah sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.